kelihatan besar sekali kan? Iya, no. Rupanya sampai-sampai di ujung ini. Ah, masa deh, emang orang mau berjalan sampai ujung mana ya? Iya, sob. Oke, ini orang bajalang-bajalang. Biar panas tong bajalang-bajalang. Iya, karena orang sekarang ada di... Bajalang! Mari jo, orang bajalang. Nah, pemirsa, jadi sekarang orang ada di satu jembatan. Yep. Ini jembatan paling besar katanya seperti itu ya. Orang bilang seperti itu. Di... Indonesia Timur katanya. Dan ini jembatan yang jadi kebanggaan Sulawesi Utara. Iya, benar. Jadi orang sekarang ada di jembatan Soekarno. Nah, jadi yang pengen tahu lebih banyak tentang jembatan Soekarno, mari jo, orang bajalang. Manado bukan saja terkenal dengan kuliner dan keindahan Laut Bunaken, tapi juga landmark keren. Inilah Jembatan Soekarno, landmark megah dari Manado. Siapa yang tidak ingin menikmati keindahan sunset sembari merasakan embusan angin laut dari atas ketinggian? Dijamin, hal ini akan membuat waktu sore Anda kian berkesan. Semua itu bisa dinikmati di Jembatan Soekarno, yang menjadi ikon baru Kota Manado, Sulawesi Utara. Kalau mau foto bayar. Bibir juga. Sekali-sekali leh. Tapi tes. Tes. Kamera baru dah. Ternyata di sini banyak pemandangan bagus, Kang. Iya, boleh dapat lihat Bunaken. Bunaken itu? Iya, betul. Jadi ada dari sini, kalau dari Jembatan Soekarno, ini karena cukup tinggi ya. Lebih tinggi sekali. Jadi dari sini orang bisa lihat Bunaken, bisa lihat apa lagi? Ada Tugu Lilin. Iya, Tugu Lilin dekat. Dekat. Mas. Ada boleh lihat kapal? Iya, ini serius sini karena ini kan dari Jembatan Soekarno ini orang bisa lihat pelabuhan. Jadi kapal-kapal ini biasanya kapal-kapal yang angkut penumpang atau barang yang menuju ke daerah Sulawesi Utara. Kemana taunya nggak? Ke Manado Tua. Iya, elah. Ke Stangerta Laut ini. Oh iya, dari sini lah itu. Betul. Jadi di sini pemandangan bagus, iya banyak kapal, banyak yang bisa orang lihat. Dan biasanya kalau rame, kalau sore rame. Biasanya ada yang foto-foto. Bukan ada... cuma foto-foto, banyak yang berjual di sini. Iya, ada yang batona di sini. Sudah, betul sekali. Jadi ini karena orang siang di sini, jadi orang sebenarnya ada satu yang orang bilang, kalau tamang-tamang bilang itu paling bagus. Kalau datang ke sini sore-sore. Oh, karena itu? Karena DP sunset? Bukan. Ada jual kukis pisang di sini. Ada sunset. Jadi, iya. Jadi orang, karena ya sekarang siang, jadi orang yang gak bisa lihat juga DP sunset. Tapi mungkin kalau pengen datang ke sini, pengen lihat sunset ya di jam sore. Sore. Kalau malamnya kan bagus tuh kayak lampu-lampu. Betul sekali. Betul. Jadi ini Jembatan Soekarno luar biasa. Makanya pemirsa, jangan lupa datang di Jembatan Soekarno. Dan orang masih akan lanjut membahas tentang Jembatan Soekarno. Karena ya, orang masih di... Bajalang! Mari jo, orang bajalang! Senja Anda akan semakin sempurna dengan pemandangan deretan kapal di Pelabuhan Manado serta megahnya Gunung Soputan dan Kelabat. Ih, bagus katuk di sini, Kang. Sini, foto. Bukan oh, sini. Boleh. Bayar, leh. Bayar. Seboleh? Aman. Nah, jadi Jembatan Soekarno ini pasti jembatan punya dua sisi ya. Iya. Jadi orang itu tadi di sisi sebelah kiri, tadi orang... Tadi emang ada laut. Emang ada laut. Jadi tadi orang bisa lihat Bunaken, bisa lihat Manado Tua. Ada apa lagi? Ada Tugu Lilin tadi. Banyak kapal-kapal ya, toh. Iya, kapal-kapal. Nah, di sini, di sisi yang lain juga banyak kapal. DPB ada apa? Nah, itu dia. Kurang tahu. Sama Lilin tahu. Bukan. Jadi ini masih kapal sama. Jadi ini kapal ini dermaga apa pelabuhan juga ya. Sama-sama ini dermaga, Dang. Ya, ini pelabuhan Manado. Oh. Betul. Jadi pelabuhan di sini biasanya ke Sangir juga, ke pulau-pulau yang lain. Ada yang ke Ternate juga.
Nah kalau tadi mungkin yang orang lihat itu ada kapal-kapal tapi kapal cepat. Nah ini kapal penumpang yang agak-agak besar. Oh begitu dan yang berbeda. Nah ini memang rupa Dapalia sama kan sini kan? Iya Dapalia itu ada yang berjalan benar Dapalia. Ini jadi dari sini bukan hanya bisa lihat apa pelabuhan Manado, tapi orang bisa lihat juga pasar. Oh iyo, ya, oh ini, itu kang? Iyo, jadi pasar yang biasanya kalau orang mau datang ke pasar. Kalau ya, mau lihat pasar mesti datang. Iya, datang ke pasar. Nah, ternyata sekarang, boleh dapat lihat ya kan dari betul, jembatan. Betul, dari jembatan Soekarno itu orang bisa lihat, jadi bisa lihat orang beraktivitas di pasar. Ada juga yang menarik ini jadi apa? Jadi ikon juga di Kota Manado. Manado. Ya, okay. Itu ada rumah-rumah yang warna-warni. Mm-hmm. Jadi ada DP nama Kampung Pelangi. Oh, terus habis itu di situ juga ada ikon Manado yang banyak orang foto-foto leh. Betul. DP tulisan apa itu? Welcome to Manado. Ya, masa welcome Jakarta. Sekarang kan orang ada di Manado. Iya dong. Jadi ini menarik sekali ini pelabuhan jembatan Soekarno ini luar biasa. Jembatannya bagus banget. Bagus-bagus ya, orang bisa lihat ini Kota Manado dari sisi yang lain juga. Mm. Jadi kalau tadi orang lihat laut, sekarang tong lihat Kota Manado. Ini kalau dari daerahnya kira-kira ini ada di daerah Manado Utara. Oh, Manado Utara. Ya, jadi orang bisa lihat. Oh, tahu Tuminting di sini ada kombos. Oh, kalau apa lihat kombos dari sini. Jadi luar biasa. Boleh apa lihat semua kalau di jembatan Soekarno. Betul, betul, betul. Nah, makanya jadi pemirsa masih tetap dengan torang di acara Bajalang ya. Yep, nanti torang bakal kasih tahu leh banyak tentang jembatan Soekarno. Betul, jadi kita tetap Bajalang. Mari torang Bajalang. Boleh pakai for olahraga kan untuk di bisnis. Oh, bilang kok di jembatan Soekarno itu boleh olahraga boleh. Betul sekali. Berhemat boleh. Betul. Makan ini boleh. Ah, itu pokoknya ini jembatan yang lengkap sekali ya. Yap. Jadi sekarang orang ada di satu sisi jembatan juga. Di tengah kayaknya. Oh, tengah ya? Di tengah. Betul. Ditambah Basombar akhirnya. Benar. Itu Basombar bukan nama tanpa makan diri Tuhan. Ah, iya, Sob. Iya. Jadi ada Basombar, ada bobo apa kan tuh? Bobo apa? Ada pokoknya. Jadi di sini mungkin dari scan panjangnya ini panjang sekali ya ini jembatan. Iya, dari tadi aja orang bajalannya sampai-sampai. Coba kita orang main tebak-tebakan. Ini kira-kira DP tahu, panjang kita berapa? Kalau betul ada hadiah. Hadiah apa? DP hadiah. Berapa kira-kira DP panjang? Kira-kira ini DP panjang kalau menurut Mbah Google dia 625 meter. Aduh, panjang ya. Jadi panjang sekali karena kalau dilihat ya, ini kayak menghubungkan satu daerah Kota Manado dengan daerah Kota Manado berikutnya yang tuhari-tuhari ya, itu terpisah dengan terpisah dengan Kuala. Oh, Kuala. Wah, kentarnya penamaan Kuala. Ya, dulu, aduh dulu cerita tentang ini ya, sebenarnya di beberapa sebelum ada jembatan ini sedikit cerita. Jadi sebelum ada ini jembatan, jadi kalau mau nyebrang dari posisi ini ke posisi seberang itu harus lewat perahu. Perahu. DP nama perahu aduh lupa DP nama perahu. Pokoknya pernah dulu setelah Kantara ini bisnis perahu, Kang. Tuhari bisnis ikan. Jadi waktu kalau naik Indah ke sebelah itu bayar 1.000. Dulu begitu, tapi sekarang sudah ada jembatan. Sekarang jadi ada jembatan tuh. Jadi lebih gampang. Ya, jadi yang orang lihat itu ada banyak kendaraan ya, kendaraan dari motor, oto, truk, kendaraan-kendaraan besar semuanya bisa lewat di sini. Iya. Betul. Dan tingginya berapa ini? Kalau DP tinggi, coba hitung dulu. Kira-kira coba. Ada hadiah. Kira-kira tapi hadiah jangan lupa ya tadi. Kira-kira ini DP tinggi 18 meter. 18 meter. Oke. Okay. Dan ini jembatan yang pembangunannya lumayan lama. Kira-kira berapa tahun? Kalau nyenda salah ya, kalau hitung-hitung ya mungkin dari belum lahir setunya nyenda. Ini pembangunan kurang lebih 12 tahun. Serius, 12 tahun. Iya, 12 tahun, tapi kalau dia hasil begini, nggak salah lah. Betul, karena betul. Walaupun lama, tapi ini betul-betul jembatan yang luar biasa, yang nggak kalah dengan jembatan-jembatan yang ada di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, betul. Dan juga jembatan-jembatan yang ada di luar negeri. Karena ini hebat, hebat
sekali karena ini jembatan gantung pertama di Kota Manado. Kok so sekeren ini, Dang? Betul. Ini kalau malam ini yang kuning-kuning ini yang orang ada di bawah pada kuning-kuningnya dia bisa menyala. Jadi ada lampu-lampu ya. Bagus-bagus pokoknya. Menawarin. Jadi gitu, luar biasa. Dan ini tahunya enggak resmi diresmikan kapan? Pokoknya setelah tuh 12 tahun itu, okay. Dia ini baru diresmikan tanggal 28 Mei 2015. Oh, jadi 2 tahun lalu. Nah, jadi 2 tahun. Baru 2 tahun loh. Baru 2 tahun. Tapi ini jembatan yang kokoh sekali kalau dilihat. Ini kan karena saya pernah belajar. Serius? Kan, lulusan ya, kan. Ini jembatan yang luar biasa, kokoh. Dan semoga ini jembatan yang bisa jadi apa ya, jadi ikon, bisa jadi kebanggaan juga dari Kota Manado, dari Sulawesi Utara, biar semua yang di luar tahu ini jembatan Soekarno. Nah, kan memang kita rasa jembatan Soekarno ini memang terkenal seluruh Indonesia. Makanya yang resmikan tuh hari itu tuh siapa? Siapa? Taunya? Siapa? Apa coba? Siapa? Jadi tadi kita coba jawab. Oke, jadi pemirsa yang di rumah, jadi waktu peresmiannya ini itu diresmikan oleh Ibu Puan Maharani. Jadi ya seperti itulah, dan nanti orang masih akan lanjut untuk berjalang masih seputar jembatan Soekarno. Yep. Jadi tetap ikut deng torang di acara berjalang. Mari jo torang berjalang. Akses di ke jembatan ini sangat mudah. Dari Bandara Samratulangi Manado butuh waktu berkendara sekitar 30 menit dan hanya butuh waktu 10 menit dari pusat kota dengan berjalan kaki. Jembatan gantung dengan menggunakan kabel state ini baru saja diresmikan pada Kamis 28 Mei 2015 oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Setelah 12 tahun masa pembangunan, masyarakat akhirnya bisa menikmati gabungan dari dua jembatan, yaitu jembatan beton yang melintasi muara Sungai Tondano dan jembatan non kabel non keren yang melewati pelabuhan Manado. Dengan lebar 17 meter, ini merupakan jembatan gantung pertama yang dibangun di Kota Manado. Posisinya terletak tepat di pinggir laut di atas pelabuhan Manado. Berada di atas muara Sungai Tondano, sudah tentu pemandangan di sini begitu cantik. Dengan total bentangan sepanjang 1127 meter termasuk jalan penghubung, traveler bisa puas menikmati pemandangan sekitar. Jembatan ini dibangun dengan biaya 300 miliar rupiah, namun sempat mangkrak 12 tahun. Jika berkunjung ke Manado, jembatan ini merupakan lokasi tepat untuk menikmati indahnya Kota Manado. Matahari terbenam tepat di samping Pulau Manado Tua dan Bunaken. Deretan kapal besar maupun kecil tampak tersusun rapi di pelabuhan. Aktivitas pelabuhan dapat terlihat jelas dari atas jembatan ini. We'll be right back.
pemandangan laut, dari jembatan ini juga pengunjung bisa menikmati indahnya Kampung Pelangi dengan tulisan besar Welcome to Manado. Tak hanya itu, pemandangan Gunung Labat pun terlihat dari kejauhan. Jembatan ini selain dibangun untuk memperlancar transportasi, juga sebagai tempat wisata baru bagi masyarakat. Itulah daya tariknya. Apalagi di atas jembatan, wisatawan dapat menghabiskan waktu untuk nongkrong, foto selfie, dan menghirup udara laut yang bersih di pagi hari. Jembatan ini sepertinya juga didesain untuk bisa dinikmati sebagai objek wisata. Dibangun trotoar di kiri dan kanan jembatan, dengan pembatas besi yang memisahkan lintasan pejalan kaki dengan kendaraan bermotor. Terdapat juga parkiran di sejumlah titik khusus untuk mereka yang membawa sepeda motor. Saat menikmati suasana dan tiba-tiba haus atau ingin mengunyah, tidak perlu khawatir. Penjual berbagai jenis jajanan berjajar di pinggir jalan dan siap melayani pembeli. Jembatan ini memang menjadi pusat keramaian baru di Kota Manado, terutama pada waktu senja. Eh, tunggu kok. Aduh. Kalau ada ice cepat dapat lihat, Kang. Oke, dan orang masih di Bajalang. Mari coba jalan. Sekarang orang masih di Jembatan Soekarno. Betul. Jadi kalau tadi orang sudah lihat banyak pemandangan. Yo, orang sudah bercerita-bercerita lah ya tentang Jembatan Soekarno. Nah, katanya kan Jembatan Soekarno ini rame bukan hanya dengan kendaraan, tapi rame dengan yang jualan. Iya, pokoknya banyak aktivitas di Jembatan Soekarno. Nah, ini orang langsung iya, minta ais. Selamat siang, Pak. Oji. Keisha. Boleh kenalan nama siapa, Pak? Mas Puja. Bapak asli Manado dari mana, Pak? Tapi lahirnya di sini. Oh, lahir di sini. Jadi kalau singkatan Sumai, Sunda Manado. Nah, ini jadi Jembatan Soekarno terkenal juga bukan hanya ramai dengan kendaraan ya. Ini ramai juga dengan yang jualan, termasuk Bapak Ujang. Jualan apa, Pak? Es krim. Jualan es krim. Coba yang jago babuju, siapa tahu orang dapat es krim. Ini yang dapat babuju. Orang tanya-tanya tadi ini apa, Bapak ya? Ini kalau biasanya Bapak di sini jam berapa sampai jam berapa, Pak? Biasa jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Karena kan kalau pagi-pagi begini anak-anak kan kebanyakan masih di sekolah. Jadi umumnya kalau jualan es krim targetnya anak-anak. Anak-anak. Bapak tahu itu targetnya. Memang ya ada orang besar ya. Berarti ini minum es krim dong, Pak? Kurang. Kita masih anak-anak. Oh, jadi jam 9 sampai jam 12. 12. Ya? Tapi adanya enggak di waktu yang lain mungkin Bapak sampai bisa sore atau malam? Jam 3 balik lagi ngemir kemarin. Oh, jam 3 balik lagi. Sampai jam? Jam 6. Jam 6. Nah, biasanya kalau sore-sore, ini kan kebetulan orang datang pas siang. Nah, itu kalau sore, mana lebih banyak nih, Pak? Laku pagi atau laku? Rame. Sore. Sore lebih rame, Kang. Karena sore umumnya banyak. Banyak ya? Ya, banyak orang datang. Jadi kalau pertanyaannya di sini laku apa gimana, Pak? Lumayan lah. Laku ya. Jadi, kenapa dong Bapak pilih Jembatan Soekarno buat jual di sini? Satu, yang umumnya pagi-pagi itu anak-anak masih di sekolah. Ya. Jadi mau keliling ke kampung-kampung agak kurang mungkin. Jadi Bapak standby di sini? Standby di sini. Nah, kalau di sini, kalau ada anak sekolah, siapa yang beli, Pak? Umumnya kendaraan-kendaraan tiga. Kendaraan yang lewat. Terus itu alasan satu, ada alasan berapa lagi? 10 alasan. Yang kedua kalau sore, pemandangan enak, sunset. Oh, satu kali berjuang, ya. Satu kali Bapak foto, lihat sekarang, Pak. Oh, pendapat tentang Jembatan Soekarno bagaimana? Bagus. Di sini Jembatan Soekarno bagus. Cuman lain kali kalau orang jualan sini, sering dikejar. Oh, ini kalau sebenarnya di sini boleh berjual apanya enggak, Pak? Cuman enggak ada peraturan, Pak. Enggak ada peraturan yang tetap untuk dilarang jualan di sini. Iya juga karena di sini dari tadi orang tidak lihat juga tulisan dilarang berjual. Awalnya dari dia buka tanggal 2015 tidak ada larangan. Dari 2015 Bapak sudah jual di sini dari buka. Berarti Bapak mau berapa dengan Ibu Puan Maharani di luar ini? Bapak ikut meresmikan berarti ini. Nah, ini kalau dari harapan Bapak sendiri Bapak tentang Jembatan Soekarno, tentang Kota Manado. Ini kan karena Bapak bilang tadi sering dapat dusu ya. Nah, kalau harapan Bapak ya bagaimana, Pak, ini? Harapan kami sebagai masyarakat yang kecil, pemerintah supaya lebih memperhatikan dengan kami, diberi tempat juga untuk jualan, tidak dikejar-kejar gitu. Betul, ini Pak, semoga laku ya, semoga laku banyak dan tetap semangat, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Jangan lupa habis ini beli. Oh pasti. Jadi jangan lupa juga buat pemirsa ya, tetap Bauni Bajalang. Iya, karena terang masih mau bajalang-bajalang ke Banyak Tampel ya. Betul sekali. Kota Manado dan Sulawesi Utara. Betul. Jadi jembatan Soekarno, terang secerita, sebagi DP cerita, sebagi DP pemandangan. Pokoknya banyak-banyak informasi. Betul. Jadi tetap di Bajalang. Mari jo, terang Bajalang.